apa durara. Jadi di dalam kita bersedekah, jangan hal-hal yang kita berikan itu yang kita nggak butuh. Entong menanam kebaikan dengan sedekah, Pak Ustadz, ya. Itu kan tabungan, Pak. Malu naik haji, Pak, ambil. Nggak apa-apa, Pak. Kalau kita membuat kebaikan, nah, harta kita kagak bakal ada yang kurang. Ah, ada perhiasan emas enyak. Kan, enyak banget butuhin. Mana baju yang buat sedekah? Kan kata Pak Ustadz nggak boleh yang bekas. Gue ambil aja semua. Kenapa lu? Jangan kasih tahu. Entong nggak takut sama abang. Entong takutnya sama Allah, Bang. Ya Allah, mudah-mudahan teman baru Entong ini cepat sembuh, diangkat penyakitnya, ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Aduh, Bang Makmur, waalaikumsalam. Ada apa ya? Ngetoknya sholat amat. Pakai nanya lagi lo, kura-kura dalam perahu. Hah? Apa itu? Kura-kura kagak tahu lagi lo. Ayo tahu kalau ente kura. Maksud apa? Ngomong apa Ustaz Kale? Enggak, ayo ngomong apa. Ayo paling benci sama kura-kura. Sama, gue juga paling benci sama kura-kura. Ada apa ya? Pakai nanya lagi. Lu kan yang ngajarin anak gue sedekah. Lu kan yang ngajarin anak gue si Laila sedekah model kayak begitu. Iya kan? Ngaku Ustaz Kale. Ya kan memang anjuran Rasulullah kalau kita tuh kudu banyak sedekah, Bang Makmur. Gue juga tahu, gak usah lu ajarin. Tapi sedekahnya si Laila itu kelewatan. Masa semua banda-banda gue disedekahin semuanya? Banda gue habis dong. Nah, sabar-sabar Bang Makmur ya. Ini kudu dilurusin nih pokok permasalahan yang sebenarnya nih ya. Terus terang, ayah gak pernah ngajarin si Lela buat sedekah kayak begitu. Cuma takutnya nih si Lela salah tangkep nih anak nih. Salah tangkep lagi lu. Pakai ngeles kayak bajai. Ente pentilnya. Siapa pentilnya? Itu kemarin ane ditawarin pentil nggak mau, nih nggak punya bajai, ngapain? Duh gimana? Gue nggak demen anak gue Laila belajar ame lo Ustadz Kawe. Bukannya tambah pinter, malah tambah keblinger. Kasian juga ya si Laila jadi keblinger gitu, turunan bapak. Ngomong apa? Astagfirullahaladzim, emang ayo ngomong apa? Dia tadi turunan bapaknya? Kagak, ya. Mesti di preksa kali kupingnya ya. Udah kalau begitu gue cabut tuh. Ya udah sana. Apa lagi? Ada yang ketinggalan. Apaan tuh? Maklum emosi jadi gue lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bapak, emak, anak emosian aja. Jadi Bang Kabul maksa Amir buat jari amal jariah. Tapi hasil amal jariah itu bukan buat masjid, tapi buat Bang Kabul. Iya, Tong. Amir sama teman-teman gak bisa nolak. Bang Kabul sering mukulin kami kalau kami tidak mau. Astagfirullahaladzim. Yaudah deh, Amir istirahat aja dulu ya. Insya Allah, atas izin Allah, Amir aman di rumah Entong. Terima kasih, Tong. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah bangun. Amir, makan dulu ya buburnya. Gak usah, Cing. Ayah, gak mau ngerepotin Cing sama Entong. Udah, kagak pape. Biar lo cepet sembuh. Lo makan dulu nih bubur ayamnya. Abis itu lo minum obat. Makasih, Cing. Abis ini ya, makannya ya, terus minum obatnya ya. Iya, Cing. Gak apa-apa kok.
Makasih ya, Tong. Sama-sama. Untung aja nih perhiasan kakek dijual semua. Kalau iya, Bang. Aduh, gue patah hati deh, Bang. Eh, Maisan. Maisan yang handsome. Hah? Artinya anakku yang cantik. Hah? Kalau mau sedekah, lu pikir-pikir dulu, jangan all about the best. Oh, dengerin tuh, Mi. Hah? Jangan sunrise like a diamond. Hah? Ini kan punyanya emak lu, punyanya lu. Hah? Beli mahal-mahal. Tahu gak? The Sick Million Dollar Man ini harganya mahal miliaran. Pak Ustadz kata, kalau sedekah udah dibaikin lagi boleh enggak? Oh, ribet banget ya ini anak dikasih taunya ah. Tapi, Nyak, Mimi pengen baik kayak Entong jadi biar Mimi disayang Allah, Mak. No comment, hah? Aduh, ilah, pelan-pelan apa sih bocah? Aduh, apa nih? Aduh. Mami, Lela, masih Wowo capek banget nih. Ini hukuman buat lu bocah-bocah Lela sama Wowo ya. Lagi siapa suruh lu bagi-bagiin benda Mami ke warga? Segala baju endet, segala baju Mami. Kan bingung ntar mau ganti baju pakai apa? Pokoknya lu harus tutur-tuturin kemana lagi nih. Ini baru dapat 20. Hah? Belum semuanya pulang. Hah? Kalau semua keliling kampung, kapan selesainya, Mami? Selesainya kalau udah pada balik semua baru selesai. Hah? Nah, tolong lagi. Aduh, Ting. Jangan ngeluh. Ting. Ting. Tan. Wah, waduh. Kemana si Amir Bilgedes itu ya? Salah mula ala toha Rasulillah sholatullah salamullah. Anak-anak, temennya yang nulain Amir. Wah, dia pasti ke situ tuh, ke rumah itu. Gua ikutin. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kayak ada yang ngikutin Ule. Loh, kok gak ada? Ini perasaan Ule aja. Dong. Dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ule. Kok sendirian, Le? Topan mana? Kagak ngaji? Kagak, Tong. Dia ke Bojong sama emaknya. Oh, gitu. Yaudah deh. Entong belum mandi nih. Kita masuk dulu yuk. Ayo deh. Ada di sini. Jing, lu ngeliat apa? Le, orang jahat yang waktu itu ngejar si Amir lagi ngawasin rumah Entong. Waduh, Ule takut dong. Waduh, terus gimana? Udah, Le, tenang aja, Le. Tenang aja. Orang yang jahat itu udah pergi kok. Alhamdulillah, ya Allah. Yaudah yuk, masuk yuk. Sebagai Hansip, bangga punya RT kayak Pak RT begini. Iya dong. Selalu merhatiin masyarakat. Betul. Selalu merhatiin orang bawah. Sip, ini kayaknya ada yang salah. Salahnya di mana sih Pak RT? Tadi kan gue ngasih beras nih ke warga, tujuannya buat milih dan dukung gue jadi lurah. Salahnya di mana? Ya salahnya itu beras ngapa dikasih ke pengemis tuh berdua orang. Otomatis tuh pengemis ya nggak bakal dukung gue. Ya jadi calon lurah baru. Terus? Eh lu terus-terus mulu udah kayak tukang parkir. Ya rugi dong gue. Sekarang kita ambil beras itu, kita balik lagi.
Waduh. Gak jadi gue ngasih sedekah sama lu. Gue gak ikhlas, gak ridho, batal. Katanya tadi Pak RT ikhlas, katanya gitu. Ntar lidahnya terbalik loh Pak. Iya Pak RT, coba itu. Barang udah dikasih diambil lagi. Hah? Wah, 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 wah. Kayaknya saya kenal tuh. Tuh, kan. Saya kata juga apa? Itu si Dapra sama si Jupri, Pak RT. Ayo bener. Lah coba tegesin. Wah, bener-bener tuh, kan? Japra, Jupri, balikin beras gua! Gua gak ikas! Bayangin! Balikin beras saya. Emang kenapa itu beras? Hah? Beras siapa nih? Ini beras saya diambil Pak Ustaz sama dia. Pak Ustaz, mohon maaf deh. Saya sama Jupri ada urusan negara dulu. Mau nemuin tamu negara dulu. Dulu. Gua mau tanya Mel. Lu kenapa dandanin model begini? Pakai mau urusin negara segala. Lu ngurusin diri lu aja susah. Mau ngurusin negara. Negara yang mana? Begini Pak Ustaz. Saya ini mau berubah profesi gitu yang biasa di kampung langka ini kan saya dibilang tuh preman maling disangka maling saya disangka maling jadi saya mau berubah profesi Pak Ustadz benar. Oh jadi hijrah dari yang nggak baik menjadi baik. Jadi jujur aja saya mau pura-pura jadi pengemis. Nah kalau itu nggak boleh Japra, nggak bagus ya. Gak boleh pura-pura. Orang paling benci sama orang yang pura-pura. Pak RT, ini maksudnya apa nih beras nih? Ente minta lagi kenapa nih? Saya mau sedekah beras Pak Ustadz, mau warga. Subhanallah, ente mulia banget punya hati ya. Ini boleh ditiru nih, boleh dicontoh nih begini nih RT nih. Bener Pak Ustadz, jadi Pak RT tuh mau bagi-bagiin beras sama warganya. Supaya warga bisa milih dia jadi lurah begitu. Kalau gitu mah nggak bagus, berarti ada pamri ya. Tuh dengerin. Maaf, bukan begitu Pak Ustadz, saya ini ikhlas ridho bukan karena apa-apa, saya karena Allah Pak Ustadz, bukan karena yang lain. Ya udah sekarang beras yang lo kasihin ke Japra Jupri lo ikhlasin aja. Jangan diminta lagi, Teh. Nggak baik. Wah, tapi kalau berasa diambil mana sih nggak ikhlas nih. Nggak ridho nih sama dia nih. Ya, tapi hukumnya nggak boleh. Namanya udah sedekah, diminta lagi nggak boleh. Jadi, beras yang udah ente sedekahin ke Japra Jupri, ente ikhlasin aja. Insya Allah, kalau ganti berlipat ganda nanti. Dari segala arah tuh rezeki datang ya. Tanpa ente duga-duga. Ya udah, Pak Ustadz, kalau begitu sih, saya terima saran Pak Ustadz. Ya Pak Jupri, ambil tuh beras gua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau gitu, ayo permisi pergi dulu nih ya. Mau ada urusan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok-besok jangan suka pura-pura ya. Jadi pengemis beneran aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang ngaji, Tong? Ada mak, wih, kayaknya lumayan nih hari ini dagangnya. Alhamdulillah Tong, meskipun untungnya dikit, yang penting lancar. Kata Pak Ustadz, banyak atau dikit rezeki yang kita dapat, walaupun dikit itu rezeki kita mesti bisa mensyukurinya. Walaupun dikit, yang penting kan lancar. Amin. Mak, kagak keberatan kan Amil tinggal di sini? Ya kagak apa-apa dong, Tong. Justru Mak seneng banget punya anak yang suka menolong buat orang yang lagi kesusahan. Ya udah, mendingan lo sekarang ganti baju dulu, abis itu kita makan. Nah, nanti kalau si Amil kepengen makan, kita ajak makan bareng aja juga sekalian. Iya, Mak.
Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menganugerahi anak seperti Entong yang punya jiwa penolong. Soalnya kita gak boleh tidur, rebahan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Abang Ustadz yang diambil ayah jahong. Sakit. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane pasrah aja deh. Ngomong-ngomong, ngapain lu kemari? Kan Jamila pengen belajar sama Bang Ustadz yang caem. Jamila kan pengen jadi perempuan yang baik, pengen ke jalan yang benar, yang lurus. Kayak di tol-tol jor, panjang banget. Itu apa yang lu bawa tuh? Ini Bang Ustadznya Jamila yang caem tuh. Jamila udah bawain semua hadis-hadis. Biar Bang Ustadznya Jamila yang caem nonton Jamila. Banyak amat bawaan lo. Hah? Lu buka lapak di Kuitang? Oh, jualan buku dong Pak Ustadz. Lu serius? Mau belajar? Serius banget. Dari gue? Iya serius banget. Kalau serius, gue kasih soal yang pertama buat lo nih. Pertama dari Abang Ustadz. Gak boleh gitu. Yang awal nih, pelajaran dari gue tentang puasa, bisa? Puasa, Jamila mah jagonya puasa, Pak Ustadz. Tapi puasanya ini, puasa gak boleh ngomong selama 3 hari. Maksudnya gak aku, Pak Ustadz? Gini, gak selamanya lu gak boleh ngomong. Kalau sholat menghadap Allah, boleh dizaharkan. Tapi kalau enggak, tulis tangan aja. Selama 3 hari begitu. Bisa enggak? Bisa, bisa. Yakin? Yakin, ya Abang Ustadz yang caem. Mulai sekarang enggak boleh ngomong. Tit!
Tong? Tong? Lah, kok kagak ada? Perasaan tadi baru sholat duha. Sejadahnya aja belum dilipat. Amir? Amir? Nah, ini teh bekas siapa nih? Ah, palingan pada di luar nih. Tong! Entong! Entong! Tong! Kemana sih tuh anak? Di kamar kagak ada, di mari juga kagak ada. Si Amir juga kagak ada di kamar. Apa mereka pergi berduaan ya? Tong! Diam! Diam! Hei, bocah belum. Kamu harus kerja lagi sama aku, ya? Assalamualaikum! Wah, lu lagi. Jangan ikut campur urusan gue. Bang, jangan paksa Amir, bang. Lepasin dia. Kalau gue gak mau, gimana? Tong, tolong Tong. Maaf ya bang, kalau Tong kurang ajar sama abang. Anak ingusan. Lo adepin dulu anak buah gue, ha? Lo kesini sengaja gue jebak. Kiu! Bang, jangan bang. Lepasin Tong bang. Jangan bang, lepasin Tong bang. Nah itu akibatnya kalau bawa aja, saya bang. Rasakan. Ayo. Ya Allah. Entong mesti gimana? Entong kagak mau nyakitin saudara-saudara Entong. Tapi Entong juga kagak bisa tinggal diem nih. Assalamualaikum. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Hehehe. Tong, kamu buka aja sini ya. Iya, iya. Biar aku adalah kamu, kamu adalah aku yang hadapi bocah-bocah itu. Hehehe. Sekarang kamu lihatin aku. Adalah kamu. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Hehehe. Ya, lihat gerakan aku ya. Hehehe. Hehehe. Jangan pada nakal ya. Hehehe. Orang gila. Minggir lu. Dia adalah aku. Aku adalah dia. Serang. Si Entong kemana sih? Itu juga tuh teman barunya si Amir. Kagak ada di dalam rumah. Assalamualaikum, Cing. Waalaikumsalam. Kebetulan lu, Le. Cing mau nanya, lu liat Entong kagak? Boleh aja, pengen ngajak main Entong. Emangnya Entong kemana, Cing? Lu makanya matanya jangan ngantuk mulu. Kan tadi Cing udah bilang, udah nanya sama lu. Dasar, ngantuk lu ya? Enggak, emang mata Ule gini. Ya udah. Itu dia. Makanya Encing nanya sama lu, Entong kemana. Soalnya dia dari tadi kagak ada di rumah. Sama itu tuh si Amir, teman barunya. Kagak ada juga. Aduh. Jangan-jangan ke tempat Pak Ustad kali. Ke tempat Pak Ustad? Yeah. Ayo lagi. Ayo. Adalah kamu. Kamu adalah aku. Hehehe.
Guru Gila kebiasaan banget sih. Setiap entah mau nanya, pasti dia kabur. Lek, anjing udah rapi belum? Udah. Beneran kagak? Cuma ngapain sih nanya mulu? Ya bukan begitu sih, Le. Tapi kan kagak enak. Masa ketemu Pak Ustadz, encing berantakan. Assalamualaikum. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, sayang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mariam udah lama di mari. Ada perlu apa ya, Mariam? Begini, Pak Ustadz. Ayo mau nyari Entong. Masalahnya Entong dari tadi belum pulang. Oh. Tapi si Entong gak kemari tuh deh, Mariam. Deh, hilangnya deh. Gak topan gak lu, nyamber aja lu kayak petir. Duh, kemana tuh anaknya? Ayo khawatir banget, Pak Ustadz. Masalahnya Entong itu kan ada teman barunya tuh si Amir. Dan lagi ada masalah sama teman-temannya Amir. Jadi Ayah khawatir banget. Takut ada apa-apa. Perasaan Ayah jadi kagak enak nih. Kalau enggak enak, kasih kucing aja, Cing. Wah, lu, Lek. Ini lagi serius, Cing ngomong. Ulan. Lagi serius nih ngomong. Jangan begitu. Jadi kalau memang enggak enak nih, Mariam, tinggal tambahin bumbu aja. Kita icip-icip jadi deh nasi timbel. Kita makan berduaan. Ustadz, makan berduanya sama siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa jadi ngelantur omongan gue? Ustadz, apa kita cari bareng-bareng aja ya, Entong? Kalau nggak gini aja ya, lo Le, cari Sintong ke Haji Apit. Ya, Pak Mariam ke Jalan Mandiri. Udah beres. Ustadz nyari kemana? Ah, Ustadz, gampang. Ke hatinya Mariam. Ustadz. Yaudah cepetan cari Sintong. Tadi kenapa-napa lu. Le, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Le. Hati-hati ya. Sintong. Mana Sintong? Sintong. Dari Bojong. Iya dong. Main lu melamun. Tuh, nyari Entong. Hah? Entong hilang lagi? Iya. Entong jatuh di mana? Gua dicariin. Emangnya Entong dompet. Ada-ada aja lu, Pan. Udah. Bantuin gue cari Entong ya. Gue juga terangan sama Entong. Gue takut juga. Entong kenapa-napa nih? Iya, gue juga. Udah, kita cari yuk. Ayo. Bang, ini ngapa kita pakai kostum begini lagi, Bang? Ngapa enggak pakaian pengemis lagi, Bang? Ya, ilah. Lo tahu enggak? Jadi pengemis, kita apes mulu. Lo tahu sendiri kan? Nah, sekarang kita cari kerjaan yang halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Mamur yang baik hati dan tidak sombong. Gue mau minta tolong nih sama lo. Bang, tolong? Tolong apaan nih, Bang Mamur? Tolong benerin genteng rumah gue yang sekarang lagi bocor. Ya, kecil itu sih. Biasa. Biasa itu sih. Kan biasanya tuh orang kerja tuh ada ini aneh tuh. Bayarannya? Iya. Masa lo takut sih?
ya udah pasti gue bayar dong. Alhamdulillah. Sekarang tugas lo berdua deh benerin genteng gue yang bocor. Kalau udah bener, baru gue bayar. Ah, tenang Bang Makmur, pokoknya semua kerjaan yang dikerjakan sama Bang Japra sama Bang Jubri ditanggung beres. Gue makan dulu ya. Eh, lo mau makan gak? Mau. Mau kan? Naik. Iya Bang. Ya? Iya Bang. Iya Bang. Doain deh Bang. Ya. Pegangin Bang. Iya. Asik. Urat gua ngelipet deh. Bebelit. Lagian sih, Bang Japra, masa taruh tangga di sini? Udah tahu orang mau lewat. Kalau naik sepeda tuh pakai mata jangan pakai rambut. Sayang lu ada kayak Bang Makmur, kalau kagak gua pites lo. Ah, udah. Bay, cari Entang di mana nih, Bay? Di situ kali. Tom. 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 Ada-ada aja lu, Pan. Emangnya Entang nyusup di situ? Kali aja main sama curut cintang. Ada gobak tuh. Kita cari di gobak aja, cintang. Udah ikutin gue. Ngapain lu ke gerobak sampah? Katakin aja. Entang! Aduh sakit banget gini. Lapan. Ule, kalau sakit Mimi tabrak di tahu. Sorry, Bay, Mimi. Lagi buru-buru nih, cari Entang. Iya, aduh. Mimi lihat Entang enggak, kan hilang Entang. Lek, ngerti gak, Lek? Insya Allah enggak, Pan. Tahu pakai bahasa planet mana dia. Planet-planetan kali. Anggap aja, dia enggak tahu. Tau, Pan. Ule, nyari bawa Entang ya? Ikutan Mimi, enggak boleh. Maksudnya apa sih, Pan? Mimi mau bantu nyari Entang. Nah, gini aja. Gimana, Pan? Kita mencar aja. Mimi cari di sana, Topan sama Ule ke sana. Oke, Bay. Ngerti enggak? Maksud Topan, mungkin ke sana suruh Mimi kali ya? Bingung Mimi. Lama-lama penghasilan kita menurun. Ini karena kerja kalian semakin males. Gak mau kerja. Terutama kamu nih. Setoran kurang melulu. Bagaimana kita bisa kaya? Astagfirullahaladzim. Kasihan banget saudara-saudara Entang-Entung. Mereka kepaksa karena takut sama tuh preman. Ya Allah. Berilah Entang kekuatan ya Allah dan berilah Entang petunjuk buat Entang nolongin Amir sama teman-temannya ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Entang pakai tutup segala lagi. Entang harus duduk lagi nih biar kekuatan Entang balik lagi. Kenal sekarang. Ayo ikut masuk. Aduh. Ayo, cepat. Aduh. Wah. Wow. Lihat nih, siapa yang ayo tangkap? Anak ingusan si biang kerok. Rasakan.
Lumayan, Bang. Buat tambah-tambahan bala tentara kita buat keliling-keliling kotak aman. Jangan-jangan Untung diculik lagi. Masya Allah. Kenapa ada baso nempel di jidat lo, Lela? Baso? Bukan baso, ini benjol. Oh, benjol. Kenapa? Tadi Lela tuh ketabrak tangga. Hah? Nabrak tangga? Masya Allah. Eh, ini ibarat pepatah mencari duit di kota Jakarta. Eh, Bang. Ada juga mencari jarum di tumbukan jerami. Idih, kaki-kaki ya, lupa kali. Re, itu pepatah udah kadaluarsa. Tau gak, emang artinya sama. Tapi pepatah gue itu udah update. Tau gak, oh udah masuk di YouTube, di Google, di mana-mana pokoknya. Coba itu, abang pinter banget ganti-gantinya. Idih, banyak nanya sih. Re, cari lagi, cari lagi. Nah, no. Bang, apa itu? Nggak tahu. Waduh. Assalamualaikum. Bang Japra, Bang Jepri. Waalaikumsalam. Bang Japra, Bang Jepri apa yang nyonsang di genteng? Iya, kayak layangan singit. Buset, coba itu. Bang, masa kita dibilang layangan singit? Eh, bocah. Kalau ngomong tuh jangan ngejeplak aja, tau nggak? Hah? Bang Japra nih sama Bang Jepri lagi cari duit halal. Hah? Bener kita. Sana, pergi. Oh gitu ya, mantep tuh, borongan nih. Mau tahu aja lo. Kapan mau tanya lagi? Nanya apa lagi nih si bocah? Lihat entang gak bang? Iya. Tuh cari no, di comberan kali no. Temen-temen lo emang gue bapaknya. Sana, cari sendiri. Ya udah, hati-hati tuh, entah jatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat nyumpahin bang. Ngumpahin gue lagi lo, awas lo. Abang tuh jatuh dong. Re, sakit re, badan gue re. Aku gak pinggang saya, gue yang otek. Jatuh pakai gandulan, aduh. Ya lo tolongin dong, gue kan bos lo. Bagaimana nolongin, saya juga jatuh. Lo mau nyingkirin bos lo ya? Iya, hah? Supaya lo jadi bos. Gue gigas lo. Woi, ada siapa di belakang? Siapa? Jangan-jangan bener lagi si Untung diculik.
apa yang lagi dihadapin Entong sekarang, ya Allah. Lindungi dia, ya Allah. Lindungi anak ayah dari mara bahaya, ya Allah. Amin. Ya udah, kalau gitu kita sama-sama nyari Entong, yuk. Kapan mau aja sih, Cing? Dari tadi belum makan, Cing. Kapan mau makan dulu, ya? Habis makan, kita cari lagi. Iya, Uli. Uli juga lapar banget. Udah lagi, maafin Cing ya. Encing sampe lupa sama urusan perut. Ya udah kalau gitu, lu makan aja dulu ya. Abis itu nanti kita sama-sama nyari Entong. Iya. Yeah. Siap, Cing, bye. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya, yeah, Cing. Entong kemana ya? Tapi emak yakin, lu pasti bisa ngadepinnya. Mendingan lu nurut aja kemauannya Bang Kabul. Yang minta sumbangan kayak begitu? Ya iyalah, sama-sama jariah gitu. Kagak mau, Abang. Entong takut ntar di akhirat. Entong takut sama Allah. Jangan ceramahin gue deh. Hah? Bang, Entong boleh wudhu ya, Bang? Dalam kondisi kayak gini aja masih ingat wudhu. Ada-ada aja lo. Maaf ya, Bang. Dalam kondisi apapun, badan kita kudu bersih, Bang. Biar setan kagak ada yang berani ngedeketin Entong, Bang. Wudhu itu bukan waktu mau sholat aja, Bang. Nah, boleh ya, Bang? Entong wudhu ya? Gua sih mau ngijinin. Tapi tuh gua takut sama Bang Kabul. Takut dimarahin. Nih, Entong mau tanya. Abang takutnya sama Bang Kabul apa sama Allah? Abang mau ntar Allah marah gara-gara Abang larang Entong berwudu. Ah, ini aja deh. Hah, gua izinin lu wudu ya. Hah, tapi pakai air minum gue gimana? Mau kagak? Mau, Bang. Asal Entong bisa wudu. Nah, ambilin ya. Kasih, Bang. Bentar. Udah, buruan. Bang, bantuin deh. Ah, bener-bener nih bocah. Ngerepotin aja lu. Ah, sini. Ayo. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahillazi ja'alal matahura. Buka, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ngapain lu cengir-cengir? Hah? Entong mau ngebebasin saudara-saudara Entong. Jangan mimpi deh lo, ha? Mau jadi pahlawan kesiangan lo. Wah, gue gila. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang gila. Mau ngapain lo datang ke sini? Hah? Keluar kagak lo? Keluar cepat. Lo bener parah nih. Hah? Gua hajar lo ya. Dan aja takut. Woi, sini. Balik lagi. Wah, wah, wah. Eh, Wong Edan. Ternyata lu yang bikin anak buah gue kotor kacir ya? Aku adalah kamu. Weh, kamu adalah aku. Weh. Kalau begitu, lu siap-siap gue hajar. Hot, hot. Kagak mau bertobat.
Entong sebagai saudara punya kewajiban buat ngingetin. Kalau abang kagak mau, ya terserah. Asal Amir sama yang lainnya dilepasin sama abang. Allah kagak suka sama cara abang yang kayak begini nih. Iya, Tong. Gue janji, gue mau tobat. Gue gak akan ngulangi perbuatan ini lagi. Tapi jangan laporin gue ke polisi ya. Gue bener-bener janji. Janji. Aduh. Aduh. Tong! Makasih ya, Tong. Yes, sama. Hah? Guru gila! Guru gila! Mir, maafin abang ya. Iya, bang. Aku udah maafin. Bang, minta maafnya jangan ke Amir doang dong. Nuh, sama yang lainnya. Maafin abang ya. Iya, bang. Alhamdulillah. Bantuin Mimin cari lagi nih ya. Iya, iya, boleh-boleh. Coba kalau sampai ketangkep, kita kena ganti berapa duit coba? Plafonnya hancur, gentengnya pecah, iya kan? Iya. Belum apa tuh lauhnya, lauh kita makan juga, iya kan? Berarti kita masih dilindungi. Iya. Benar-benar. Iya. Mas Adli, waduh mau kemana nih buru-buru? Samuan lo. Iya. Bingungan lo, artinya lo berdua manggil gua itu iya. Bahasa Inggrisnya someone. Oh iya, someone. Ini biasa I'm go to home service TV area. Oh iya. Bingung lagi lo ya? Bingung lagi ya? Lo bantuin gue, bantuin gue. Oh, gua lagi mau pergi ke tempat servis TV. Oh iya, yeah. Maksudnya benerin TV gitu? Yesterday, my TV credit. Oh. Kalau masalah itu sih, little-little sih, I can. Apa sih, Bang? Nih. Taruh. Maksud lo tadi ngomong apaan tuh? Ih, pokoknya bisa lah. Sedikit-sedikit. I'm sorry, 1 minute, yes? Bingung lagi lo ya. Artinya, beri saya waktu untuk berpikir. Oh, yes. Good idea nih. Kalau Japra yang bisa benerin TV gua, kenapa nggak dia aja ya kan? Terus, gua bisa bayar murah. That's right. Good looking ya kan ide gua. Daripada gua ke tukang servis, kan peri-peri handfansip itu. Artinya peri-peri mahal, ya kan? Oke, okay. Nice to me. Artinya saya setuju. Ya entong mana? Cari udah Mimi dari tadi sekeliling kampung. Muter-muter, ketemu enggak entongnya. Mimi, lu kelihatannya kayak bingung gitu. Lu nyari siapa, Mi? Laila, dulu assalamualaikum ketemu orang kalau. Iya, assalamualaikum. Dan gitu, waalaikumsalam. Cari Mimi entong mau, hilang entong kan banget kasihan. Lu ngapain nyariin entong? Ngapain, Mi? Mendingan main sama kita, ya nggak? Mau nggak, Mimi, cari entong? Mau, Mimi? Udah dulu, Mi. Lu main sama kita aja. Nanti gue kasih. Nah, ini nih. Coklat tos. Mau gak? Nanti, kalau udah makan ini pasti rasanya enak banget. Ah, Mi. Lu belum tahu rasanya sih. Nanti kalau lu cobain enak banget. Nyesel lu ntar gak makan. Ya, buat lu. Kan akhirnya minta juga kan? Iya, tapi lo harus main sama kita dulu. Ngerti gak? Nih, gue kasih lo. Laila, Mimin dulu pergi. Entong cari ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Salam. Kok dia malah pergi sih? Kok
katanya abis makan coklat resminya kita, dia main sama kita. Betul tuh bos. Eh Wiwi, jangan pergi. Oli. Lu gak mau nurut? Biarin aja, tuh anak dari tadi udah kelaperan. Bang, dari tadi ayah berangkat sampai sekarang belum kelar-kelar tuh digosokin batu ya. Sun like a diamond. Eh, Japra Bang Jupri Bang. Lagi TV Mimi benerin ya? Mimi, iya Mi nih. Abang lagi nyanyain TV Mimi supaya hidup lagi, ada gambaran. Japra Bang Jupri Bang, bantuin Mimi colokin ya. Iya, boleh. Si Mimi kenapa, Bang? Ya, pernah, Bang. Jupri, Bang. Mukanya banget lucu. Lamar De Mariam jadi bini abang. Apa? Loncer banget deh. Ini emang salah lu, Bang. Udah tahu si Japra si Jupri benerin hidupnya aja kagak bener-bener deh dulu sampai sekarang. Suruh benerin TV. Bagaimana caranya jadi bener? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murji. Limited edition ya. Ngomong-ngomong artinya. Lu ngeliat si Japra Jupri gak? Justru gue juga pengen nanya begitu. Ngeliat Japra sama si Jupri kagak? Abang, kita juga lagi nyari si Japra sama si Jupri. Ini makanya sampai capek begini. Ya berarti together kita. Something terrible or what? Maksudnya apaan? Lu ada masalah apa sama si Japra Jupri? Genteng rumah gue, pelapon rumah gue dijebolin sama dia. Bener berarti, udah Pak. Udah gitu lauk makanan gue, dimbat juga. Kelewatan kan orang berdua. Sama nek ya dong, sama lu sama gue. Your problem apa? TV gue dibenerin, bukan yang bener malah ngebul. Ya ilah, ilah. Trouble is the friend. Dangerous, dangerous. Ini apa ngomongnya bisa pakai bahasa kita aja gak? Ayah kagak ngerti Bang nih. Laki lo gara-garanya. Ini ngomong bahasa kita aja, ini apa nih? Ini kayak lama-lama gue bisa sawan di sini. Yang satu ngomongnya kagak jelas, yang satu lagi lebih parah pakai bahasa isyarat. Ini apa maksud di kampung langka nih? Eh, lu berdua kan punya mulut. Gunakan dong, jangan tangan-tangannya begini.
aja, udah gak usah dipikirin ini. Mungkin masih Endrayan kali mulutnya. Gini aja, Ji. Mendingan kita nyari barang-barang ya. Lu nyari Japra, ntar kalau ketemu face to face call me. Iya. Yeah. Dan kalau misalnya gua juga nemu begitu, kalau ketemu si Japra sama Jupri, gua face to face call you. Ya, pokoknya kol-kolan gitu dah. Oke. Okay. Ya udah, ya udah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Pak RT? Bang Ansip. Maaf nih ya. Ayah lagi pusing banget mikirin Entong. Ada apa ya? Aduh, Dek Mariam, enggak usah berguna hati. Mariam pujian hati abang. Tentang masalah Entong, biar abang yang tangani. Maksudnya Pak RT apa? Dulu. Kok Pak RT tahu kalau Entong hilang? Kan ayah belum laporan sama Pak RT. Pak Ustadz ada cerita. Ya, abang sih punya inisiatif aja. Abang kelain semua warga. Dari Gang Haji Apit, Gang Udin, Gang Muhammad, Gang Yasin. Semuanya abang kelain untuk nyari si Entong. Ya, kan abang khawatir juga sama keadaan Entong. Ya, biar gimana juga kan Entong bakalan jadi anak abang juga. Pak RT mah kepedean. Emangnya Pak Mariam mau? Mau Pak RT? Pak RT, sok-sokan ngerahin warga. Orang dari tadi kerjaan molor terus. Diem lo! Ngomong sehari gue lakban lo. Jangan dong. Ayah kagak ngerti nih. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya Pak RT itu datang kemari tuh apa? Halo, ya. Gue pengen ngelamar Mariam jadi bini abang. Orang ininya Pak Mariam yang digigit saya. Lu mendiam-diam aja bagaimana kata gua? Lu kan bawahan gua. Emang mau? Nih, gigit. Udah sebulan nggak dicuci. Jorok lu. Baju tuh cuci. Pakai doang lu. Bentar Pak RT, boleh diulang nggak tadi Pak RT ngomong apa? Abang mau ngelamar Dek Mariam jadi bini abang. Apa? Pak RT, bagaimana sih Pak RT? Pak RT kagak punya otak apa bagaimana sih? Otaknya udah lempeng apa kagak sih? Pak RT kagak tahu. Ah ini lagi kesusahan. Anak kaya Entong hilang. Pak RT bisa-bisa aja datang kemari Pak RT main ngomong lamar-lamar aja. Pak RT kagak tahu apa perasaan ayah. Ayah lagi sedih Pak RT. Tolong dong Pak RT ngertiin ayah sedikit bisa kan? Dek Mariam apa kurang ya lamaran abang ya? Tenang aja Dek Mariam. Masalah itu nanti abang bawain tanjidor, renong, gambang semuanya. Mau nanti saya bawa kemari semuanya. Mau tahu jawabannya? Iya ya wah. Mendingan Pak RT pergi sekarang. Sebelum ayah marah. Iya. Aduh bagaimana nih masalah lamaran? Pokoknya tenang aja masalah liburan. Abang tanggung ya. Abang tahu? Ya, gua lamar, tenang aja gua lamar. Gua bawain orkes, gua bawain lenong, gua bawain tanjidor, gua bawain ondel-ondel, gua bawain waduh, palang pintu semuanya. Bagus! Iya. Jangan takut, Pak Pak, nanti abang balik lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Topan. Ule, gimana? Udah dapat kabar? Hah? Entong udah ketemu? Belum, Cing. Sampai lubang semut, Topan cari, nggak ketemu-temu. Iya. Topan. Aduh, lu bisa aja sih ngomongnya. Cing tahu emang lu kagak gede. Tapi kagak muat juga kali lu di lubang semut. Bagaimana sih? Lo kagak lihat apa? Cing udah khawatir banget, tau nggak? Sabar ya, Cing. Mudah-mudahan Entong kagak apa-apa. Entong, lo kagak apa-apa kan? Bukan apa-apa, Tong. Emak tuh khawatir banget, tau nggak sih? Sampai seluruh warga kampung Laka semuanya nyariin lo. Aduh, lo bagaimana sih? Amin-amin teman-temannya juga kagak apa-apa kan? Alhamdulillah sih, gak apa-apa. Mau belajar agama sama Pak Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz mau ngizinin, Amir sama teman-temannya mau tinggal di rumah yatim piatu punyanya Pak Ustadz, Mak. Oh, iya.